Indonesia, yaitu Pasar Ular, Lumpang. Nah, sekarang kita sudah ada di pintu masuk Pasar Ular Lumpang. Kalian di sini ada macam prasasti yang menunjukkan Pasar Ular Lumpang. Nah, jadi guys, sekedar tahu Pasar Ular ini ada dua. Nah, yang satu berada di daerah Permai di Kecamatan Tanjung Priuk. Nah, yang satu ada di Lumpang ini. Nah, Lumpang ini terletak di RW 4 Kelurahan Robres Selatan. Nah, Pasar Ular Lumpang ini salah satu ikon dari Kelurahan Robres Selatan. Nah, di mana di sini dijual barang-barang yang berkualitas, yang branded, tapi harganya lebih murah dari yang kita lihat di mall-mall. Nah, di Pasar Ular ini juga disediakan alat cuci tangan untuk para pengunjung sebelum masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Terlebih dahulu diwajibkan untuk mencuci tangan, guys, karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kalau ini parfum, guys. Nah, kita lihat berbagai jenis dan model parfum, tentu dengan berbagai macam aroma yang tentu akan menarik, bisa kita dapat di sini. Ya. Nah, tentu walaupun ini bermerek, tapi dijamin harganya tidak semahal apa yang kita lihat di mall. Ya, jadi teman-teman yang sudah tahu Pasar Ular setelah nonton channel ini, ya silahkan datang. Nah, guys, ada juga di sini jam tangan. Itu bagus-bagus banget jam tangan. Nah, kita lihat di sini ada berbagai model jam tangan. Ya. Mulai dari yang bisa dipakai oleh anak muda, ya, bisa ditawar, guys. Tidak seperti di mall yang harganya sudah harga paten. Nah, yang kalian harus tahu juga Pasar Ular ini banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar Jakarta. Bahkan pemain-pemain bola dari Afrika pun pernah beberapa kali berkunjung ke tempat ini untuk belanja di sini, dan juga artis. Nah, itulah keistimewaan dari Pasar Ular, guys. Kita lihat ada kemeja. Ada jaket. Keren-keren banget, guys. Cocok buat kita untuk mejeng, itu dengan harga yang terjangkau. Walaupun ini branded dan bermerek, tapi dijamin jaket saya begitu kemacetan bau teh. Oh, ini kenapa banyak?
Menang lagi kok. Oh, itu sapi keras. Keras ya. Keras. Nah, ternyata selain sepatu dan tas, ada juga jaket kulit, guys. Ini kalau dipakai Pak Polisi pasti kelihatan tambah gagah. Mantap. Nah, tentunya harganya juga lumayan. Harganya mantap. Walaupun harganya mantap, tapi juga pasti lebih murah dari yang kita temui di mall. Wah, istri digantung di sini, Bu. Di sini, Bu. Rupanya Bu Lurah tertarik, guys, untuk membeli tas yang ada di toko ini. Ini digantung sini bisa, Bu. Iya. Kalau buru kan sportif ini. Nah, gitu bisa, sportif bisa. Ya, tergantung suasana. Cocok sekali dengan Bu Lurah. Iya. Bermerek Gucci. Banyak nih. Dijamin harganya lebih murah ini dibanding kita beli di mall. Nah, kita lihat ini adalah salah satu barang-barang yang bermutu yang ada di pasar luar. Kelihatan brandingnya, guys. Nah, tentunya walaupun barang-barang ini branded, tapi harganya lebih murah daripada yang kita tahu di mall-mall. Nah, kita lihat Ibu Lurah bersama Bapak Babin Kamtipmas. Oh, di dalam ada kepala unit PTSP juga ya, sedang melihat-lihat sepatu yang tas branded di sini.